Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Revando. Nah, kali ini ada desain ya. Jadi teman-teman kalau mau buat kaos dengan desain ini juga boleh. Tinggal hubungi nomor WA saya, di link deskripsi juga sudah saya cantumkan ya nomor WA saya. Nah, oke. Kita lanjut aja. Nah, di sini sudah saya siapkan desainnya. Di sini nanti akan saya cetak ke kain hitam ya. Nah, jadi teman-teman ketika berkunjung ke saudara, ke keluarga, menggunakan kaos ini kan keren. Nah, seperti itu kawan. Oke, bisa disimak prosesnya dari awal sampai akhir ya, agar teman-teman tidak ketinggalan. Dan jangan lupa untuk like, komen, aktifkan tombol lonceng, lalu subscribe-nya. Oke, di sini saya langsung saja proses cetaknya. Kita print ya. Oke, saya skip aja. Nah, oke kawan, di sini sudah mulai proses cetaknya. Nah, tinggal kita tunggu aja proses cetaknya ini. Oke, saya skip aja ya karena prosesnya agak lama. Oke, lanjut. Nah, oke kawan, di sini sudah mulai cetak desainnya. Tinggal habis ini nanti kita akan lumeri dengan bubuk powder. Oke, saya skip aja proses ini. Oke, lanjut. Nah, seperti ini kawan, sudah jadi. Tinggal kita taburi dengan bubuk powder, lalu kita akan masukkan ke oven agar bubuk powdernya lumer. Baru kita tempel ke kaosnya. Oke, saya skip aja. Nah, setelah tadi dipanggang di oven, baru setelah itu kita akan tempelkan. Nah, sebelumnya kita press dulu untuk kaosnya dulu supaya rata ya. Jadi ini kita press kaosnya dulu. Timernya 10 detik, suhunya 160 derajat Celcius. Nah, sambil menunggu, di sini saya tampilkan yang tadi sudah saya cetak. Nah, ini ya, seperti ini. Lalu kita akan press ke kaosnya ini. Oke, lanjut, saya skip aja. Nah, ini saya angkat. Oke, sudah selesai. Nah, oke, di sini sudah saya tempel untuk desainnya, tinggal di press aja. Nah, ini sampel aja ya. Nah, ini saya mulai saya press. Nah, di sini suhunya 160, timernya 20 detik. Nah, oke, kita tunggu saja. Nah, bagi teman-teman yang ingin memesan juga boleh WA nomor saya di deskripsi sudah saya cantumkan ya. Oke, kita tunggu aja. Nah, oke, sudah saya angkat. Nah, di sini kita tunggu pad filmnya dingin baru kita kupas. Nah, oke, udah jadi. Langkah akhir kita lapisi kain teflon. Kita akan press yang terakhir kalinya agar desainnya menjadi lebih kuat, seperti itu. Oke, di sini suhunya 160, timernya 10 detik. Kalau sudah saya angkat ya. Nah, oke, udah selesai. Nah, oke, seperti ini kawan. Nah, jadi teman-teman yang ingin pesan bisa hubungi nomor WA saya. Nah, kalau saya tampilkan seperti ini. Nah, oke, cukup sekian dari saya, mudah-mudahan manfaat.